dan nanti akan saya bacakan struktur komisi, komisi A orang-orangnya, ketua komisinya, dan komisi B orang hidung. Nanti akan saya sebut satu persatu, nanti kita sepakati dan lakukan kembali kepada peserta sidang. Baik, komisi hidung pimpinan rapatnya jenis motif ukiran yang nanti akan kita bahas bersama dan kita dengarkan nama filosofi dari ukiran tersebut. Terus yang kedua
pembahasan motif batik. Yang ketiga, pembahasan lainnya yang kita anggap perlu seperti baju adat dan sesingal. Yang kedua, hari ini akan kita rumuskan rekomendasi untuk membuat rekomendasi. Kita rumuskan apa-apa saja yang akan kita usulkan ke pemerintah daerah. Tujuannya untuk membuat hak paten atas ukiran-ukiran dan motif dari Kabupaten Nganjuk. Itu inti dari tujuan dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang ketiga, menyampaikan hasil rekomendasi kepada pimpinan sidang untuk disahkan. Nanti hasil dari rapat kita pada pagi hari ini akan kita sampaikan kepada pimpinan sidang. Nanti pimpinan sidang yang akan mengesahkan hasil dari rekomendasi kita pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Erwin untuk memandu acara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berdasarkan arahan dari pimpinan sidang kemarin dalam rangka untuk menyatukan segala persepsi tentang tujuan dari dan dasar dari kegiatan ini, maka hari ini kita lanjutkan sidang-sidang komisi. Adapun sidang-sidang komisi ini akan dibagi dalam beberapa sesi sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan sidang terkait dengan beberapa masukan-masukan dan harapannya kepada kita semua di sini adalah untuk menyatukan persepsi tentang motif-motif yang kita unggulkan di Kabupaten Kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat kami, Pak, mana yang sudah siap untuk diunggulkan kita, Pak, kata tidak berima yang lain. Jadi kita menunggu, sambil menunggu. Siapa tahu nasib baik, Pak, dalam jangka setengah jam atau lebih jam depan akan nyusul. Jadi, masukan kami itulah, mana yang sudah siap untuk diunggulkan. Pimpinan sidang perlu diketahui bahwasanya begini, karena orang kita ini pertama, ya generasi kami ini pertama kemampuan teknologinya itu kami tidak punya barangkali kalau untuk menyampaikannya secara teknologi, karena ada gambar aja yang mereka bawain dan untuk dipaparkan barangkali tidak bisa. Nah ini juga menjadi kendala. Tetapi bagaimana semua karya teman-teman, karya hijang-hijang tekan di sungai itu kalah nilong tekan naik, nanti kemudian dipatenkan atau dibuatlah teknologinya seperti apa supaya bisa masuk di dalam sistem. Nah ini yang barangkali menurut usulan kami. Ada butir-butir dari teman-teman dari buku kita nanti. Tidak perlu lagi kita terlalu mengurainya dari 0 sampai ke poin 9. Mungkin kalau diuraikan dari 0 sampai ke poin 9, mungkin satu bulan sudah selesai. Lebih baik misalnya seperti ini. Ada satu motif. Apa artinya? Langsung artinya saja. Langsung artinya. Misalnya yang dibuat sama Dinda sendiri, misalnya itu. Naga sepuluh. Naga sepuluhnya asalnya dari mana, mungkin dari mana, begitu kan, artinya naga sepuluh setelah kita termasuk misri, seperti itu. Nah, soalnya ini urai dari tahun berapa tahun, tahun-tahun sekolah juga perlu urai, waktu kita sedikit. Itu saja, tapi langsung artinya saja sudah dipahami kita semua. Orang, tadi mulai buat-buat, maaf kita. Oke, kalau di sini adalah yakin ke gue, sinukiran tanduk boloi. Sinukiran tiris boloi. Sinukiran abai boloi. Sinukiran ujok boloi. Sinukiran utok suka. Sinukiran dari luna. Sinukiran dari kerintangan. Ini dia sinukiran.
Mana yang kependayaan yang terdesa tadi? Kita lebih tahu. Kita buka tadi. Bagaimana kita pun harapan bahwa tidak mengadakan kita desa Anda. Karena kata-kata selalu uang mendaku persepsi itu bang satu kan persepsi pilihan pilihan saling pun mungkin perguruan kayu. Karena yang datang adalah musuh perguruan. Karena tergantung mengenai keinginan. Apabila pengen kata itu seluruh desa walaupun kata mungkin pada saat itu pasti sini kita bisa disana. Nah untuk ini harapan yang mana namun pekerjaan muda sesuai amin tada desa kamu. Kemudian jika kita baik kita bisa terdakwat cinta anu mana yang anak anu mana yang kati anu mana yang cucu anu mana yang anu dilanda dengan-dengan kita dari sana yang dipersetujukan melihat cukup persatu. Tapi kecilan berbeda, ini pun menutup kemungkinan. Karena takal itu mana umum panggung. Tapi sini panggung no, belum semaku, sini antara dia, sini untuk saya. Tetapi takal itu tetap selingkuh, cuma itu. Takal pada saat itu terbunuh, yudah pada yang kapan menanda. Hanya berbeda-beda bayar. Nah untuk menghormati perbedaan bayar, inilah mutip itu bisa kenapa? Masalah. Mudah-mudahan pertemuan tanggal atau itu bisa ada hasil yang lebih baik yang kita akan bisa untuk menyatukan untuk Kabupaten Bangkalan. Pak pimpinan kita sendiri bahwa hari ini kita tidak berbicara sembako lagi, kita tidak berbicara bebatu lagi, kita tidak berbicara sesep lagi. Yang kita bicarakan hari ini adalah hukum taka, bumi hukum taka. Itu kalau kami tidak keliru ya. Nah ini yang kita kelirukan hari ini. Kita tidak meninggalkan teman-teman yang ada. Tetapi perlu diketahui bahwa sejarah bumi hukum taka itu ada di bumi hukum taka. Nah ini yang harus kita kelirukan dulu. Kalau kita menyampaikan ukiran ini, itu maksud barangkali ayah anda kami. Tapi tidak meninggalkan teman-teman yang lain. Kemarin sudah disampaikan. Yang sembakung silakan kita terima. Ya kan kemarin, silakan. Tidak apa-apa. Sebenarnya hari ini kita berbicara bumi pun tak entah dia dari sembakung dan lain sebagainya itu tidak masalah. Yang penting kita patenkan hari ini. Tetapi kita melihat sejarah, ya kan sejarah bumi pun tak ini yang tidak bisa dipisahkan. KTT ini tidak bisa dipisahkan dari bumi pun tak. Nah bumi pun tak itu siapa saja tanah liat, bumi dan lain sebagainya sampai ke urusannya. Nah ini yang kita satukan persepsinya. Jadi kita tidak berbicara sembakung hari ini, kita tidak berbicara bebatu dan lain sebagainya. Tapi kita berbicara bumi hukum taka. Nah perlu kita lihat kembali, bumi hukum taka itu seperti apa, sejarahnya seperti apa. Ini yang harus kita gali kembali sebelum kita masuk ke teknis. Barang semua kita akomodir, tinggal kita nanti kesepakatan kita seperti apa. Ya, barangkali ini pimpinan, ya, kami persilakan. Biasa dari ujang-ujang damo, yang tidak mau, ya kayak jadi pada dasarnya pertemuan kita pada hari ini pembahasan pemikiran kita akan mengakomodir seluruh masukan, seluruh pikiran, seluruh motif batik yang akan yang telah dibawa dari masing-masing desa yang ada di Kabupaten Tanjung Uban. Semua akan kita akomodir. Jadi terakhir nanti kita akan bentuk rekomendasi. Inilah motif-motif ukiran dan motif-motif batik yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Sepengetahuan kami dari hasil rapat sebelumnya, rapat panitia, bahwa apapun bentuk ukiran itu akan kita akomodir semua. Ini yang akan kita serahkan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini untuk penentuan motif mana yang akan kita pakai. Kita hari ini kita akan mengakomodir saja semua. Misalkan ada motif batik si A dari desa Sambungan, ini kita akan akomodir semua. Maksud dari penentuan bentuk ukiran ini, yang pertama kita harus tahu apa nama ukirannya. Apa maksud dari ukiran ini? Apa filosofinya? Dalam arti
arti dari ukiran ini apa, maksud dan tujuannya. Ketika kita akan mau mengkapatenkan nanti ukiran ini, kita akan ada memberikan penjelasan ketika nanti orang bertanya dari luar, oh ukiran ini apa nih namanya, oh ukiran ini apa maksudnya. Nah ini makanya yang kita bahas hari ini ialah mengakomodir seluruh motif-motif ukiran dan motif-motif batik yang ada di Kabupaten Naridu. Tidak ada yang tidak kita ambil, kita ambil semua. Setelah itu kita serahkan kepada pimpinan sidang untuk mengesahkan motif batik, motif ukir yang ada di Kabupaten Naridu. Lebih banyak lebih baik. Jadi asal daripada ukur kakak, mungkin kesempatannya yang kedua kali kemarin sudah saya sampaikan, ini mungkin saya lebih rinci lagi supaya semua tahu kesempatan ini. Pada tanggal 9 September 2008 itu ada 6 filosofi. Pertama Brahmu yang diajukan oleh Ahmad Tari. Kedua Intimu diajukan dari Almarhum Hadinu. Penanggor dari Haji Jamjam. Kenadab dari Haji Ali Semat. Seratun Arsakaya. Saya membawa Ukun Teka. Nah, tapi bukan logonya ya, perlu diketahui bukan logonya, tapi filosofinya. Nah, pada hari ketiga seperti ini juga, maka diputuskan yang disahkan pada waktu itu dianggap dimenangkan adalah Ukun Teka. Ukun Teka perlu juga saya paparkan arti daripada Ukun Teka. Siapapun nanti yang ada yang mengaku, ada yang mengerti, tapi ditanya dia tidak mengerti. Upun teka, ulun pagun, usulna tetap akur karena ada. Nah gitu kan harus kita teka, misalnya ada teka. Terkesan teka itu seperti terkesan. Kalau orang teka itu lupa rukun. Nah itu teka orang tua, teka ini paling tua. Teman pagun paling tua, teka itu paling tua. Nah gitu ya. Jadi supaya ini pandai nyai. Tapi yang menyedihkan dengan kono, perlu kita sabar dimuduli. Pernah aku tidak pilih jadi sekretaris adat kabupaten pun tak sedikit tentangnya, pun tak pun lebih dihargai. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, terima kasih ya. Jadi saranlah mau pimpinan, anu pengumpos, penolong baku beserta gitu, anu yang belum mengumpos ke ukiran, silakan mengumpos. Nah, baku takkan mengumpos. Jadi anu yang belum kawan dimengumpos, silakan mengumpos ke panitia, anu pimpinan, baku takkan mengumpos. Terima kasih, pimpinan. Ujang Damo, Pak Abu Bakar, terus dari Sepilir Ujang Asbul, mungkin dari Tanah Liat nanti Badar. Sudah ada Goa, Ujang Badar ya. Ya. Nah, terus dari Odiung ini mana ya? Ya mungkin langsung aja yang sudah ada kami persilakan dari Ujang Abu Bakar. Kami ada persediaan di budaya mengani rapat akan juga ada tempat tidak menunjukkan khususnya kita sebenarnya ukiran. Jadi jadi kami ini juga coba mengangkat ini atau bahasa kami bahasa keren motif yang sudah ada. Nah motif yang sudah ada seminar biasa tulis seminar. Akan kalau kita bahasa kalau budaya kabusu. Bukan kalau ini adalah seminar. Ya, untuk kawan-kawan yang kita lakukan pasti harus satu dari itu ada orang. Jadi kalau harus itu ya, jadi akan kami itu menyampaikan. Nah kemudian akan kali ini juga untuk kepaparan, bukan kepaparan. Jadi keluar ketiga itu bisa dibuat kawin untuk lepas itu. Nah, ketiga atau keempat itu
itu kan ada nama di mana karena pakai pancing itu yang itu lah dipakai mancing. Kebetulan beliau sudah ada sejenis galeri lah, apa namanya, tempat beliau berkreasi, yaitu di samping rumah beliau, di samping kantor bupati. Inilah dari beliau semua apa namanya hasil karya beliau selama ini telah beliau simpan di dalam galerinya. Motif ini adalah motif kuntir dari Haji Johansa dari Desa Tinung Pala Timur. Motif ini merupakan bentuk adaptasi budaya Tinung yang disampaikan beliau kepada kami, bentuk adaptasi budaya Tinung dengan motif Melayu yang secara keseluruhan motif ini menjadi hiasan pada panggau atau bahasa Melayunya singgasana atau pelaminan. Karena kebuahnya kita kagak amat pandai. Sino ulun hidung gini kaku asoleh tak hidung. Nah, sesuai atur tekan sejarah saya. Nah, ukiran saya itu syatur tekan sejarah saya kan. Ino, nah kita ada penting pun ayat. Teka samat sebuah teka ulun. Hidung yang ada di bumi upun teka ini kita punya pakaian, kita tidak tahu mengartikannya sendiri. Kita punya ukiran, teka amat pandai artiin ke batin. Nah, itu kan makan tadi dia walaupun di Ino. Supaya referensi Ino jelas. Jangan seperti itu. Maksudnya apapun itu. Kalau menurut saya
semua hasil yang ada dari desa desa itu kalau bisa kita satukan aja. Maksudnya satukan aja nanti dari Bapak Bupati nanti memilih yang mana. Maksudnya kalau bisa dari satu baju itu gabungkanlah semua batik, ukiran batik dari usulan dari semua desa. Mungkin itu, terima kasih. Mohon izin kamu sampai ke kasih kamu. Sebenarnya inilah jawatan abang kamu dan abang kalian. Tujuan kamu yang tak sikis begitu ingin belajar. Dan ingin belajar, ingin belajar, sesuai ciri kasakan. Nah tapi, kamu sudah minta mandat, minta dinas pendidikan bahwa untuk menginventarisir budayawan ke desa Bandar Bikis. Nah jadi alhamdulillah ya bukan lagi jago mungkin Milo, tapi Sino lah melaksanakan. Nah karena kita tanya apresiasi, kita juga ada rekomendasi turun-turun pemuda mau ke Bandar Bikis, anu pandai mengenai ukir, ya kan, pernah ada begitu, itu gila aja kayak, ya kan, gila aja. Nah cuma itu pernah tanda nama apapun dino tinggalan no apapun dino maksud no mohon maaf jika sedang keluar karena di dunia pendaya kamu ya segitu sudah kita temukan di Kabupaten Tanidu. Nah selanjutnya dari Tanaria itu dari desa sambungan. Kami persilakan kepada Ulu Badar untuk menyampaikan hasil dari karya desa Sabungan. Ulu Badar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kamu yang kami bawa kepada Bupati Tanah Tidung. Alhamdulillah, kamu mantan Ketua Adat Tanah Tidung, anu menghormat kamu urut tua kamu datang lagi, mungkin kamu berpakaran hukum sesilan jangan lagi tinggalan lah, tidak kekurangan kamu sebagai manusia. Namun lupa mengurangi rasa hormat kamu. Terima kasih mungkin kamu tahuilah pidana kita dan kamu penjualan menangkan kuat kamu petanda dan kira. Itunya untuk kemandaian dan urusannya yang akan bisa menetapkan pada dan itu dapat mengatakan sesuatu akan dicapai oleh setiap desa, setiap kecamatan, maka yang kemampuan dulu yang sudah terdapat begitu betulnya. Tetapi jika anda kata penculon yang mana kemudian kadang-kadang mau 2 kilo lebih lagi baik secara urusan mau berbahagia sinar sebenarnya pada saat itu berguna. Mungkin pertama, apakah ada pemimpin negara, apakah pemimpin negara, tapi bahkan di sekitar biar apa tau, bisa senang dan malah mulai kamu. Itu aku mungkin itu aku mungkin saat itu ada kamu, tetapi jangan kamu, penculan minyakku, itu aku yang kamu mungkin terkurang gitu. Tapi itu karena itu. Nah gitu, ngayu teka sinang petada sinang kita sinang kita ni tu kerum kita kejamuan kita menurut perwakilan kita itu kejamuan raja rama kejamuan kita itu ni sinang kita untuk menang kali nama bahasa ada kerum kita kerum itu kita kita ni mengambil dengan nama tapi kita sangat besar ya mungkin kita kita kurang nampilah ya ini kita akan mengambil. Nah, itu menurut kita, itu naga 10. Yang dia udah kemana ada mantap tuh, dia berapa untuk kemana. Itu yang ada sentok, dia maksudnya, kita di zaman-zaman ini. Di zaman-zaman dulu memang. Ya mungkin, belum tua lama, udah yang kata naga, yang itu anakku. Ini yang bisa berkada lama, ini yang bisa terasa pada mantap. Jika mau untuk mengenai saudara Maya mengenai kamu mau mengalah jauh mampu wah jadi kita akan mantir jadi kita akan mengenai
Benar-benar. Ya. Di sini ada pantun penyedia nama. Okey. Kesaboi di KTT, Maya Hidayat. Salam kepanan, Mampik Debo Batu. Salam damo, Intan ke Tanah Lia Barat. Semoga takkan mengais sehat selalu. Ya, baik. Jadi di sini kami dari desa Intan ke Tanah Lia Barat. Sino anu penugas damo anyaman pandan. Mampun, aku udah kumpul pun ya. Kumpul nomor dua, bisa ya. Ya, jadi baik, selamat pagi semuanya. Jadi di sini kami dari Desa Mata Merah Barat akan menceritakan beberapa hal yang mungkin teman-teman sudah tahu, kali-kali sudah tahu, para tetuannya juga sudah tahu. Tapi kami sebagai pemuda dari Desa Mata Merah Barat akan coba mempresentasikan kembali apa sih peninggalan dari nenek moyang kami dari Desa Mata Merah Barat. Jadi di sini dengan judulnya adalah motif burung bunda. Jadi sini anu burung pengpulu dari Tanah Lia Barat. Bisa diminat. Nah, baik. Jadi di Tanah Merah Barat itu semuanya. Jadi Tanah Merah Barat itu ada sebuah kerajinan tangan. Oh ya, ini kerajinan tangan yang dimana itu menggunakan anyaman dan juga anyaman pandan dan bambu, dan itu macam-macam dibuatnya. Jadi ada semacam dibuat tas, itu ada tempat penyimpan gelas. Gitu. Jadi pokoknya banyak deh hal-hal yang bisa dibuat dari kerajinan tangan. Lanjut. Nah, kalau itu punya budaya. Kalau malam, mengenai suami itu. Jadi usia itu kan kurang lebih 70 tahun. Dengan aku kan api. Asal usul itu kan silaku itu kan kita ada buang warung dengan pemerintahannya asal usulnya buat dayau. Tapi dayau ini anda mana anda sebagai orang dayau kepada penerima anda mengatakan dayau itu semua nggak langsung dari tupar ini adalah bagianan desa Mangawadina Bimo. Pertama kata buo Melayu. Kedua bandar. Ketaruna berlaku. Kapatna hujan. Kelimana menduko. Sekarang kita malam pengubaran pemindahan menghadap pekalan sekarang itu Betayau adalah 6 desa. Penambahan menjadi 6 Manik Mayang Priuk jadi 6 desa Sinan kecamatan Betayau. Sedangkan Betayau mumpun sesayak gulus mumpun sesayak kelir dalam masalah. Jadi sesayak pinau ini ada buang baru pinau sentana sepuluh ini ada dua jurnal. Jadi anu nama rata kanai itu sejarah ulun Betayau itu pertama menembala kita kanai mohon maaf bakal sila sejarah itu kan sejarah jadi kita mulai kembali berpasrah jadi sampaikan di sini kamu sembahyang dulu. Nah, kita petunjuk Pak Petolongan Pak. Jadi awal, nah itu manfaatnya. Kemudian itu memimpin sekalian sembahyang itu. Jadi kalau sembahyang agama kalau masing-masing bagi orang Katolik sampai makanan dan sembahyang juga Katolik. Kalau kita nah dasar ini kan ukiran itu harap memang pemahaman selalu cuma karena maju lembaga dasar filosofis kalau lembaga dasar cerita-cerita nah, sama ya, karena belum mengarang karena ini mengeluarkan hak cipta ini mengeluarkan kiwe-kiwe yang itu hijau ya punya banyak kambing akhir itu udah banyak masih terserah dia mewakili dulu Lusi udah kaltara itu bagian sekata secara digital
tapi yang semuanya tadi itu kan mono-mono untuk kepastian. Mono untuk apa? Istilahnya, tapi jojo ramai. Tapi jojo ramai. Jadi tapi gaya nilai, kita mencoba gaya seni, seni pahat, seni pahat untuk tahun. Nah itu perlu jelas. Ya, saya kan langsung taman mini sekitar no, kantor bupati, kantor dewan, ino, ano, gubernur ada deh kan, berjahat lah kan terwujud kan. Nah, istilahnya gaya taman sejak kapan musim kan mungkin ya entah, tak betul kan, masih belum tegas, tapi tegas itu kan perlu penentu untuk ano seni pahat, karena yang dia, nah kita tak kau menentu boh. Tapi lah kalau sembarangan tu, liwo mah penayu mudir lah, mudir pahat-pahat lah penayu mudir itu macam-macam mana lah. Ya masalah. Gembor lah gitu kan kenilang, tapi mungkin hanya tu langsir aku kan tayu tu langsir anak tayu. Ya memang sih nunggu nanti untuk istirahat itu. Itu ayu mudir dulu ni. Itu ayu mudir lah, tapi juga itu. Sulung yang mana itu? Jadi lo kalau mana sunda mana? Jadi gimana? Mudah itu sunda dari kerajaan ini. Perbuatan manusia pada saat itu bertentangan dengan Tuhan. Di sini ada baju adat resmi kan? Atau menentukan turunan yang wajib mana? Ukiran mana yang akan sesuai pemerintah seperti kerajaan? Maka harus macet ya kan? Maka dengan barang seperti baru, ya kan? Setiap penumpas barangnya harus berlatih. Mungkin karena masukan-masukan jika itu jadi lebih dan kurangnya itu menurut aku yang kan itu sudah datang nah itu ada cerita pakai mungkin untuk memperlukan penjelasan sebagai ketua dua nilai balai takau, balai-balai umum, balai pribadi, kemudian angin ada cuyon tegas. Oleh karena itu salah satu situs mutua takarus dipertahankan. Nah, itu satu yang saya pertahankan, kemudian yang lain mungkin ada. Silakan. Dengan kehadiran kapalnya, maka selalu bersyukur dan Tuhan. Yang pertama, takau dalam kondisi sangat sejahtera dalam acara Bunda Tendri. Karena makam ada yang khusus secara sendiri, sempat atau ada yang punya hadir. Nah, singkat berkaitan dengan pemasaran takau. Sama pertanyaan yang ini, takau itu lama, tetapi takau yang kalah paham makna dan artinya. Nah, gimana? Jadi yang menyebabkan dalam hal itu salah satu dasar takau dulu adalah warna khas takau busuk. Nah ketika takau pakai dan atau pernah roti dan pernahnya yang berangin takau ketika misalnya menggunakan masih takau dan dengan takau maka warna khas untuk itu kira-kira seperti filosofi masih takau karena makna masih takau artinya. Nah, dengan merupakan setidaknya sifat gambaran daripada makna dan arti tingkat warna kebesaran tak ada lagi. Warna khas kata tunda. Nah, gitu. Lalu kedua, nilai-nilai motif takau. Karena motif takau itu tingkat sekatan, mabong atau sesuatu lainnya dan KTT itu. Maka ini motif khas khusus-khusus. Namun mungkin jangan dibicarakan tentang itu. Daripada motif khas takau yang ini kira-kira komotif yang direkomendasi takau menjadi motif khas kabupaten Lamongan Timur.
Nah, pada zaman dahulu para nenek moyang Dayak Dusun berhubungan sangat erat dengan orang-orang baik sebagai sahabat yang baik, salah satunya diantaranya Danaan dengan nama Bincayung, laki-laki, dan Renawang, perempuan. Kedua orang gaib ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang sakti serta tampan dan anggun. Orang-orang gaib yang menjadi sahabat nenek moyang Dayak Dusun tinggal di atas permukaan bumi. Dalam kesamaan nenek moyang Dayak Dusun bersama orang-orang gaib telah memberikan begitu banyak budaya tradisi yang mereka lakukan dalam kehidupan yang nyata. Dari semua itu para nenek moyang Dayak Dusun menerapkan kepada kaumnya menjadi karya nyata. Dari semua karya itu ukiran, kesenian, dan lainnya. Motif-motif ini pada zaman dahulu dipergunakan sebagai ukiran rumah adat dan alat-alat kesenian tradisional, namun dengan perkembangan saat ini akan dilestarikan untuk motif-motif bangunan ataupun motif-motif khas batik tradisional. Nah, itu salah satu nanti yang bantu. Ya, mungkin itu menjadi satu dasar untuk takau alat menambah ataupun memperbaiki dan melengkapi. Lalu kedua, itu membuka anggota KW ya. Kedua, jenis motif. Jadi jenis motif, sini ada itu motif interior. Nah, itu Tenano Kodayano, Matjong, atau Rumai Skatak, yang mungkin ya harta pandai sekali. Motif interior itu kayu yang final Kodayano. Motif tadi itu coba menganalisa ya, dengan cara lain. Jenis motif ukiran khas Dayak Dusun dengan nama unit turuyuk. Nah, itu mungkin itu aku kalahkan itu ikatan jong karena nah ini salah satu no perbandingan kembali. Oh iya, nggak setakal itu nggak sesuai kira-kira kentara murid itu. Nah, ini adalah satu arah ukiran motif batik ini ataupun khas ini dari zaman dahulu dipakai untuk ukiran dinding balai adat. Makna dari motif ini sebagai hiasan corak dalam ruangan pertanda, ruangan untuk seorang raja sebagai tanda kebesaran dan memberikan pesan adalah satu kebersamaan dan kekompakan. Maka motif ini juga disesuaikan sebagai motif-motif tradisional baik untuk bangunan maupun motif-motif batik. Namanya itu karena kulit mencoba melembutkan atau karena. Nah, salah satu artiannya untuk kabinas musim itu gambaran apa ya? Arti dari ukiran adalah motif pencubon lumutur. Pencubon adalah tempat menyimpan bibit benih padi yang dilaksanakan ritual sebelum ditugal. Lumutur adalah kayu ulin yang diukir dengan motif khas Dayak Dusun sebagai yang utama pencubon. Ia tak ketugal, ukiran ketugal lagi. Ia tak, misalnya tak tukeratan. Ukir tukeratan lagi, nah ini jadi gimana tukeratan lulus? Tak ada kata lain, menurut ukiran ini. Sihat, sihat. Tukeratan, cuma ayo kuat. Nah, ukir kata itu, hanya kita ya, karena perang-perangkai, kalau uang. Baru aja rajutan ke barat. Makin niru-niru. Sini kan penarakannya, tolong. Mudah-mudahan ketemu suami dan bumi juga nyambung. Jadi sebenarnya lukisan itu jauh sebelumnya aku pernah meramal dan mentok. Jadi kemana dia menanti? Kayaknya kan aku pernah tamu itu waktu dari sebuah dia sekampung. Jadi kayak tuh aku menanti. Tapi yang dikatakan oleh bisa itu rusak rusuk harus paling lok atau langsung nanti lalu kan karang nggak karang itu. Nah, orang pasal itu pasal itu mau nanya aja nih guys. Buatan manusia ada orang itu tidak tinggal.
siang di bumi ke bawah-bawah ke kanan. Hari ini semua yang salah diperbaiki. Semua yang benar atas masukan ulun buo berdasarkan catatanku suang ukiran atau blusur jadi kayak sebenarnya budaya tadi dan kirtok naga kubon sawat pasang singiang konselapa matong ukir tadi di dinan cenata dan gino rupa daku melak kesimpulan sino jana-jana tapi sembarang ukir, pan, nah. Ayo ukir tok naga itu sebenarnya jangan ada baloi. Dan datang singiang itu sini togol nabina, itu tutupan sawah. Jadi, nah, itu kan kalau kalau tengah kusuk kan, itu memang kepayaan-kepayaan budaya. Ya. Luan pemikir tadi, dari sekian urat yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan sempat cenatat. Itu sangat luar biasa. Sehubungan dengan rencana pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung untuk mengangkat seni budaya Tidung dalam hal itu mungkin menaik jadi nerima adalah pengalihan materi. Jika tujuannya ukiran-ukiran tahun, jadi dong gambar batik. Mungkin ini salah satu pengalihan materi. Nah itu harus tetap paham dan siap memahami. You know. Mutip-mutip dana yang cukup baik, itu perlu didata. Didata, penugas ke suku, Pak Bupati, dan insyaallah karena hukum-hukum lagi. Apain, bapak-bapain itu kerati urusan tugas ke buku kita nulis, nah kita kepada yang nulis itu tapi menulis dengan ketentuan standar buku yang harus diterbitkan dengan resmi untuk kita kepada yang jadi tugas ke buku nah supaya data-data itu lengkap motif itu tidak menaik tergantung guna kemudian apakah motif itu tradisi atau pengkreasi jika kreasi rakyat hak hukumnya adalah milik pribadi jadi itu tolong supaya jelas kita milik pribadi hak hukum sehingga tolong milik pribadi jika saya ngomong tradisi akhirnya kita milik tahun. Jadi gitu, anu perlu langkah. Kemudian setelah seri alih mediakan, itu pasti senang berubah. Sebab ukir dannya kan masih dalam bentuk-bentuk asli. Pada jadi batik, itu pasti berubah. Bisa anu jiwa itu pernah buat, anu rilis dari pertawa, dan itu pasti senang perubahan. Jadi itu perlu kita paham sih ya. Supaya itu menjadi masalah ya, kendali itu. Jadi suang-suang kita ada yang cukup baik. Nah kemudian itu masalah hinggalan. Hinggalan ini, sini ada kepala hinggalan yang agak asing. Jadi ngomong. Ya mungkin sebelum barang ini terekspos ya, ini jadi buku, kemudian diterbitkan oleh Pemda Kabupaten Tanah Tidung disempurnakan dulu bahwa kita mana-mana mungkin pagun dalam arti lupa pakai daku Melayu ini ada naik kan belum daku pagun nah ya konsultasi lah main dulu tua-tua tidak daku pagun ini supaya mana-mana lingkung kita lupa pagun jadi memang tidak terhindarkan pengaruh budaya Melayu daku. Dan masalah Iwo memang sedungan, nah kalau budaya Melayu ini,
Gunung Semenanjung. Walaupun di dalamnya ada bawa ketakon menjelaskan bahwa Cina kawasan budaya Melayu Timur ada kata masuk di dalam itu pun gila ada Melayu Gunung Semenanjung ada Sumatera Arena. Namun dulu masalah putih kukir dan lain itu Cina kelompok-kelompok lah. Cina kukir tahun Cina kukir logam biasanya logam suami kukir itu kuningan Cina ada gatur, serapak segala macam Cina kukir gitu. Jadi gini Cina memang antara 24 pun produk hidungnya Cina Cina bikinan India Cina bikinan Brunei lagi itu perlu dikaji. Kemudian Cina ukir Kerawang. Kerawang itu ukir pasut-pasut. Kemudian itu bersama lain. Jadi motif ini hanya datar. Ngeluar-luar jadi bentuk ukiran. Ketika motif suam dana kemudian ini ukiran tahu. Tapi disampilkan dalam bentuk datar. Jadi gitu perlu Cina kejelasan perbedaan supaya dalam proses tugas batik no, pewarnaan ini apa-apa menggambarkan bentuk Cina no. Kemudian motif itu jika penonton jadi gambar datar Cina no, hanya gambar jadi gambar datar tapi dalam bentuk aslinya itu Cina mungkin itu mungkin jadi itu jadi maksudnya ke dalam proses pembatikan ini sini warna under itu supaya memberi kesan gitu untuk supaya jelas ya. Nah kita bentuk ukir kemudian sino motif-motif anyaman ya kita dengar kolonis biasanya kumbus dan penantuk jadi sino seni gitu biasanya bantu gayam kolonis itu sini kalana mana paling tingkat tapi kalahnya itu baik motif membaring ini kalau motif ini motif yang berunis ini suami jadi mungkin ini kalau minta hanya mana-nyaman itu kan suami biasanya anu guna tanda adanya kempinan final kemudian anu suang jenis biasanya motif-motif anyaman umus itu pepunong penawan lalau biasa lu anak-anak rumah dawa-dawa musim kantong mobilan pulut juga selalu jadi yang bawa biasa menarut tulang anak-anak rumah dan penawan itu kebunong suang seni bentuk kebunong itu seni bentuk pepulut bentuk kanon segala macam itu kita lu mantuk sih nah jadi seni anyaman itu seni suang anu dengan bentuk pulang bentuk bakanakan minus suang ini sebenarnya jajok apakah masih Cina pun mengenai bentuk siapa tahu mari dimulai jadi kita perlu diinventarisir mungkin untuk jadi perbenaran tangan mungkin mengenai akan jadi batik pasti Cina batas-batas kemampuan nah Cina ulun anu pantai untuk sebagai batik Cina karena motifnya berjajok menjadi batik tugas sebaju bisa lupa berjajok kita lupa pantai tugas sebaju jadi lupa sekadar karena tugas kemudian itu harus sini mungkin itu tapi sekali jadi rumput uang lupa berjajok jadi sini arti anu pantai tugas sebaju Cina Tokyo ya jadi ini kira-kira suang-suang menggunakan motif untuk penjadi dan untuk nah kemudian takatu suang ya. Suang patut Kalimantan Utara itu penduduk aslinya dari suang lalu patut jadi suang anak-anak muda takat merasa janggal dengan kejemputan belum patut gitu. Bagus kalau diterjemahkan jadi orang kampung. Lala dengan itu orang kampung kampungan. Padahal kata Pakun gini maksud tidak terbatas. Gini pemukiman untuk Pak.
Sebab sini aku mau kemana, aku tidak merubah ke gunung. Daripada merubah ke gunung, dua tahun baru ini. Karena kita di sini harus saling menghargai. Kalau menurut pendapat kami, apa yang ada itu kan sudah masuk. Nah tinggal nanti mana yang mau dijadikan batik. Karena ukiran ini kan identiknya batik. Tadi kalau Pak Datu sudah jelaskan, kalau dia di dinding ini kan ukiran. Nah cuma tinggal nanti kreasi teman-teman lah kita serahkan. Yang penting sudah masuk dari teman-teman Pak. Baik dari Tanah Liat, Kecamatan Sesayap, maupun Sesayap Hilir, dan semua yang ada termasuk Kutayau kalau ada. Itu kita serahkanlah dengan pemerintah kabupaten nanti. Tinggal nanti teman-teman anak muda kreasinya seperti apa, mencantumkannya di sebuah kain gitu nah. Enggak apa-apa, kami serahkan. Apapun yang dipakai itu adalah milik kita semua, ya. Tadi kita sudah sepakat. Ya, dari kita oleh kita untuk kita, ya. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau ukiran dan batik saya rasa tidak perlu kita bahas lagi karena nanti berkaitan dengan yang agenda berikutnya. Karena batik itu ialah ukiran itu kan bisa disalurkan ke dalam nanti kain dalam bentuk batik. Mungkin yang mendominasi ada kesamaan, nah itu tergantung teman-teman lah memikirnya. Karena tadi hampir sama ya, ada juga kujau, ada juga ciribung, nah itu sama. Tanduk galung itu sama, kalau berbicara tidung itu sama, jadi tidak ada bedanya kita semua. Yang ada di sini tinggal teman-teman aja lah yang nanti eksekusinya seperti apa kami serahkan nanti. Bersama ini saya terlebih dahulu menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita telah bersusah payah berkumpul berkumpulkan berdiskusi mengenai adat tidung yang kita banggakan ini dengan tujuan yang sama untuk melestarikan adat tidung yang kita banggakan. Saya selaku orang tertua di sini merasa kagum dan bangga karena sepanjang hidup saya belum pernah menjumpai sekian banyak, artinya kreasi-kreasi budaya-budaya yang dari bangsa suku kita sendiri. Umur saya sudah pada hari ini sudah menginjak 81 tahun lebih. Alhamdulillah, saya bersyukur bahwa dengan usia yang begini saya sempat melihat, mendengar dan menyimak artinya kebudayaan suku Tidung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi catatan bagi kita semua, terutama generasi muda yang tadinya tidak mengetahui bagaimana ukiran zaman dulu, bagaimana bahasa zaman dulu, bagaimana sejarah zaman dulu. Pada saat hari ini kita sama-sama membahasnya. Dan mudah-mudahan pembahasan kita pada hari ini akan menjadi titik temu yang akan kita promosikan atau kita lestarikan untuk adat tidung sendiri, terutama mengenai ukiran, bahasa dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk ukiran ini kita banyak sekali menerima atau melihat bagaimana bentuk, bagaimana cerita daripada ukiran tersebut. Kita rangkum jadi satu, kita pilih-pilih mana yang baik, digabungkan atau dijadikan satu keputusan, yaitu terserah kepada panitia nanti seperti apa yang telah disampaikan oleh Yang Muda Hasbul. Jadi itulah ukiran kita yang akan kita tampilkan. Ini ukiran orang Tidung pada umumnya. Nah, tentang yang lain, tentang baju dan lain sebagainya bisa digabung-gabung jadi satu atau di
serasikan bagaimana bentuknya yang baik. Kemudian mengenai bahasa, tadi kita ulangi bahwa untuk melestarikan bagaimana adat istiadat, bagaimana orang Tidung itu, bagaimana ceritanya Ulun Panun itu, kita tetap mempertahankan bahasa kita. Seperti pepatah mengatakan, bahasa menunjukkan bangsa. Jadi kalau kita tetap menggunakan, melestarikan bahasa kita, terutama di dalam suku kita sendiri, itu suatu hal yang amat tinggi nilainya, bahwa kita menghargai budaya kita, budaya nenek moyang kita. Nah, jadi untuk generasi muda, supaya jangan segan-segan, malu-malu untuk belajar bahasa Tidung itu asli sendiri. Kemudian kemarin oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan menyarankan untuk membuat kamus, kamus bahasa Tidung. Nah, untuk pembuatan kamus ini, kalau menurut saya sendiri, walaupun kita tidak berkumpul seperti sekarang ini untuk merumuskan suatu, menghasilkan suatu kamus, boleh dari Dinas Pendidikan menentukan siapa-siapa yang akan mencari, menggali bahasa yang akan diterapkan dalam kamus itu. Kalau untuk saya sendiri, untuk mudahnya, kita atau Dinas Pendidikan menunjuk beberapa orang yang sesuai dengan abjad. Artinya, siapa yang memegang abjad A, dia harus mencari, menggali kata-kata, kosakata yang bersangkutan dengan huruf A. Nah, kalau umpamanya ketua adat kita Abdurrahman, dia mengumpul, mulai sendiri mengumpul, tanya dengan orang-orang yang tua-tua, Padu, Yaki, dan lain sebagainya, itu huruf A. Nah, datang lagi, tunjuk lagi orang yang hurufnya B. Kamu harus mencari kosakata B dalam bahasa Tidung. Bahasa Tidung sesayap, bahasa Tidung terakan itu digabungkan, atau semakung itu digabungkan jadi satu. Nah, kemudian setelah masing-masing itu satu kumpul dari A sampai Z, baru dimusyawarahkan, disidangkan, baru dikumpul. Oh ini, artinya lengkap sudah. Dari A, B, C sampai Z sudah ada kata-katanya, sudah terkumpul. Nah, barulah disusun menjadi suatu buku. Baik, terima kasih. Saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada kakek kami, kakek kami, Haji Syukur Badir, yang semangatnya tidak pernah pudar di usia yang tidak lepas dari itu juga, orang-orang tua kami, kakek-kakek kami juga di sini yang tidak kalah semangatnya dengan kakek Haji tadi. Semoga semangat ini tertular kepada kami anak-anak muda ini. Dan kami minta mohon bimbingan juga bagaimana keinginan pemerintah daerah. Kami sebagai muda-muda ini, kami dibantu sebagaimana tema di awal, revitalisasi kebudayaan Tidung Puput Akar dengan penekanan menemukan kembali identitas Tidung. Kami minta diberi tunjuk, biarlah kami yang bergerak untuk mencarinya. Kami itu bukan saja tepatnya di sini anak-anak, kami yang muda-muda yang bergerak. Orang tua cukup menunjukkan saja, karena kami tahu juga orang tua kan khawatirnya nanti tidak bisa sampai kepada yang dimaksud. Sebenarnya Pak Ketua, masih ada lagi pembahasan selain dengan motif ukir dan motif batik. Cuman itu di poin C pembahasan lainnya yang dianggap perlu
kami juga ada tentang pembahasan baju adat, kemudian sesingal dan yang dianggap sesingal dan yang dianggap perlu. Nah, contoh yang dianggap perlu tadi, sebagaimana disampaikan oleh kain kami tadi, yaitu perumusan kamus. Insya Allah dinas pendidikan nanti kami minta ke pimpinan agar mengakomodir ini, tentunya akan menunjuk siapa pembuat kamus ini yang mengerti kaidah-kaidah penyusunan kamus. Kemudian buatan lokal, insya Allah tahun ini kami di dinas pendidikan sudah membuat naskah akademik. Naskah akademik itu draft-draft untuk payung hukum penyelenggaraan muatan lokal ini. Kemudian untuk rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan, kita akan coba nanti tinggal pemerintah daerah dan sebagainya seperti apa, apakah nanti dengan rekrutmen pegawai negeri sipil mudah-mudahan, ataupun dengan menunjuk tenaga honorer. Nah, kalau makanan ini saya setuju sekali. Kalau makanan ini saya setuju sekali karena saya sendiri pun lebih kenal Tapurung daripada Naur. Ya, terus kita juga Kurap, lebih kenal Kurap daripada Lawar kan misalnya. Lawar dengan begitu pun buah-buahan itu masukan yang sangat berarti bagi kami di Panitia. Saya kembalikan ke pimpinan. Pembahasan mengenai poesi dan ya, pembahasan lainnya, karena kita mesti mendengar juga di sini ada ketua-ketua kita yang bisa menjelaskan baju adat dalam konteks penggunaan maupun maaf bahasa saya tidak agak kasar, strata yang bisa menggunakan baju itu maupun sesingal itu. Barangkali begitu Pak Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini kita perlu masukan dari para ketua kita semua tentang apa yang disampaikan oleh saudara mitra tadi tentang penggunaan baju adat terus sesingal ada dua agenda. Mungkin kami perlu masukan dari kedua semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, kalau kita berbicara masalah singal, itu ada, kalau saya dengar tadi itu sesingal. Sebenarnya itu hanya singal, bukan sesingal. Kemudian singal ini asalnya dari mana? Ini lagi kembali dari kita bayi pikiran tadi. Sesingal ini yang marketnya dulu itu siapa? Tentunya kita mau tahu dari mana sesingalnya. Kemudian baju adat itu siapa yang marketnya dulu waktu kakek-kakek kita dulu. Nah, ini perlu kita gali dulu. Di sini kita di dalam file itu ada siapa yang pakai sesingal dan bagaimana baju adatnya. Itu nanti anak-anak Asbul akan bisa memperlihatkannya kepada kita semua. Tapi bukan berarti ini dari pihak kami, tidak. Kami juga persilakan kepada kita semua, bentuk apapun sinyal itu kita terima. Tetapi kita harus tahu siapa yang memakainya dulunya. Jangan kita bilang sesinyal, dari mana asal sesinyal ini. Itu yang penting menurut saya. Nah, kemudian baju adat. Baju adat itu yang pakai baju adat dulu itu bagaimana bentuknya? Kalau tadi kemarin itu ada dari Kanda Datu Nubik mengatakan bahwa itu piyama ya, palimbangan. Itu sebenarnya baju kita, perimbangan, baju apa namanya itu, baju selangor ya, itu dia, bukan seperti yang kita pakai sekarang, itu yang kakek nenek kita pakai itu. Dalam belanga, dia tidak berkancing sampai ke bawah, dia kancing sampai sini aja, kantongnya di sini, itu dia. Nah, kalau kita mau mencari asal usul daripada baju adat itu, terima kasih untuk filenya, silakan anak-anak Asbul nanti akan membuka. Bukan berarti kami menyodorkan kami punya, tidak. Apapun bentuk sinyal itu kita terima semua, tapi kita mau tahu siapa yang pakai sinyal itu dulu. Terima kasih. Nah, tadi juga kami melihat ketika narasumber berbicara kemarin itu memang ada mirip-mirip dan bahkan sama. Nah, sama, cuma kan kita perlu tahu sejarah aja karena beliau ini
ada versi-versi yang disampaikan, kalau dia begini, begini, kalau dia begini, begini. Tetapi kita menyampaikan apa yang terjadi zaman dahulu saja. Nah, tadi kalau dari Sesingal, bahasanya bahasa Singal, barangkali bahasa Tarakannya Sesingal. Itu kalau memang versi Tarakannya seperti itu tidak masalah juga. Inilah KTT kehebatannya, semua yang ada di sini itu hebat, banyak Tarakannya ada. Sembakungnya ada, sesayapnya ada, itu sama semua. Jadi kita tidak ada perbedaan untuk itu. Yang penting kita satu, ya, satu untuk semua. Baik, barangkali ada yang dokumen tadi, tolong diperlihatkan. Karena asal sesingal yang Tarakan bahasanya. Kemudian kalau orang sesayap bilangnya singal saja. Nah, singal itu kan sina perakai jemon gului, jemon de. Kerajaan anu cenderita kuna, tapi tak katakan acuan tak muncul budaya ini ketika sini pemerintahan kagului kan anu ke kerajaan. Nah, kami terus terang karena kapan ini harus dipakai, nah ini pangeran yang terakhir menggunakannya, Pangeran Pati beliau ini adalah keturunan dari Raja Yawa yang saya katakan dari Yawa tadi. Ini keturunan dari Baginda Dua. Baginda Dua anaknya Pangeran Muda Satu. Mempunyai anak yang nama Pangeran Pati, kemudian menurunkan Pangeran Bangsawan. Nah, itu cerita dari Yawa tadi. Kalau beliau ini mungkin dia memperkirakan 1000 tahun yang lalu lah. Kalau kita mendengar cerita Menjurutung dan Yawa, cerita Benayu dan Yawa ini yang terakhir menggunakan ini. Setelah tahun 1200 katakan ada pemerintahan pengesahan pengakuan bahwa pemerintah Belanda ini ulun tahun gitu sih no. Tapi di wilayah tekan, luar dari konteks ini, tekan akan pernah cerita kan. Yang penting ulun panggung ini tersebar dari Malinau sampai ke Batu Genagajan. Nah ini ada, sini foto tengkok adu itu. Cuma ada nomor tokoh tampil, tampil so. Karena ini cerita, kemudian kan sini adu itu. Nah sini tengkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Iskandar tadi menegaskan Singal. Jadi memang sepanjang usia saya ini saya mendengar sebutan dua-dua itu. Jadi yang menyebut sesingal itu saya pernah dengar dua orang sudah meninggal semua sekarang. Jadi yang banyak ya Singal. Memang ada yang bertanya, yang betul singal atau sesingal? Saya kira betul dua-dua. Ya kita agak ilmiah sedikit, singal dan sesingal, pasti yang satunya kata dasar, satu kata jadian, kan begitu ya berbalik. Yang kata dasar sama kata jadian itu jelas, kata sesingal pasti kata jadian, kata dasar singal. Jadi memang banyak atau ada benda-benda dalam bahasa hidup ini dari kata benda kemudian menjadi kata keterangan atau kata kerja dia jadi berubah begitu. Seperti contoh sanduk sesanduk. Jadi sanduk ini kata dasarnya, apakah dia kata benda atau kata kerja? Kata benda. Kemudian digunakan untuk sesanduk. Kata sifatnya. Nah, kata sifat. Sesanduk kata benda untuk menyindok. Jadi kalau singa dan sesinga kita maksudnya satu singa satu untuk singa. Ini penjelasan yang ditemukan, apalagi habis makan siang begini, kita akan lumol. Patuk menurut saya. Jadi lumol. Kadang ketemu lumai, bukan lumol gitu. Jadi, kita bicara singal saja ya, singal atau sesingal. Artinya begini, ini harus jelas definisinya. Apa itu singal? Singal itu kain untuk ikat atau penutup kepala, busana tradisi orang tidur. Kalau lu tanggung itu dia singal itu.
Nah kemudian sinyal memang ada ukuran. Ukuran biasa kainnya itu bentuknya bentuk sangkar, kurang lebih 1 meter kali 1 meter. Kemudian dia lipat buang sudut ke sudut, baru dia ikat. Kemudian pada perkembangannya sinyal ini kita ada hubungan dengan orang Jawa. Saya ada menjelaskan ini kan kemarin belum, belum ya baguslah. Jadi sekarang kita jelaskan supaya tidak berulang-ulang. Orang Jawa ini pandai bikin batik. Mereka bikin juga batik untuk pengikat kepala itu tadi. Mereka menyebutnya iket. Kemudian kalau yang sudah jadi itu tinggal pakai seperti songkok, itu disebut plafon. Jadi kalau yang masih berkelai itu disebut iket. Nah jadi kemudian produk batik ini sampai ke tempat kita. Kita juga pakai kain untuk sinyal dari batik bikinan orang Jawa. Ini rasanya mengecilkan hati kita. Kenapa kita pakai bikinan orang Jawa? Ya kan? Yang saya pakai ini yang orang Jawa. Yang dipakai di Dasula tadi juga kayaknya Jawa juga punya bikinan begitu kan? Nah jadi ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi ini juga sudah jadi tradisi begitu. Jadi tradisi, kalau yang disebut tradisi ini sudah turun temurun kan, sudah turun temurun dari orang tua kita, dari di atasnya kakek kita mungkin dari atasnya ini sudah pakai sinyal bikinan Jawa itu. Nah, jadi memang orang Jawa banyak bikin sinyal itu macam-macam motif, karena mereka juga pakai. Tapi tidak semua sinyal yang dibikin orang Jawa itu masuk dalam tradisi Jawa menjadi sinyal orang Jawa atau tidak. Ada motif-motif tertentu yang dibikin untuk orang luar Jawa. Nah contoh, saya pernah punya sinyal peninggalan Naki saya. Itu Naki saya itu sudah meninggal tahun 1945. Jadi tahun 90-an masih ada sinyal itu, tapunya. Jadi saya bawa ke Jogja sana, karena saya melihat motifnya itu unik. Saya tanya ke pembuat batik, ini batik bikinan mana? Dan ini motif mana? Mereka bukan waktu tahu, ini bikinan Solo Pak, bukan Jogja. Terus motifnya, ini bukan motif Jawa, ini motif pesanan. Jadi begitu kira-kira kan, memang orang Jawa yang bikin, tapi pesanan orang itu masih kurang puas, masih tidak enak, masih Jawa yang kental. Ini contoh lah, orang Kidung ini siapa sih? Berapa banyak orang Kidung ini? Kalau kita bandingkan dengan orang Arab, orang Arab itu punya busana khas, gamis. Siapa yang pernah pergi haji atau umroh pasti ada beli gamis di Mekah atau di Madinah. Periksa dalam gamis itu bikinan mana? Tidak ada made in Saudi Arabia atau made in Mesir, tidak ada. Bikinan Cina. Dan gamis yang paling bagus itu mereknya Haramain, bikinan Vietnam. Kemudian untuk kafir itu, kait kepala itu, dua produksi yang terkenal itu untuk kait kepala orang Arab itu Taiwan dan Korea Selatan yang bikin. Orang Arab tidak bikin, tapi untuk busana tradisi orang Arab. Nah jadi kalau kita tadi beli kain Cina bikinan Jawa, tidak ada masalah itu. Sebab yang kita beli itu jangan beli orang Jawa pakai, ada. Atau
tidak susah, tadi pesan kita kirim di saya motif kita dikirim sana. Kalau pertimbangannya biaya kurang itu selalu judul itu kan. Kalau bicara kita di negara ini selalu anggaran nggak pernah cukup. Kalau kita sudah bisa bikin batik sendiri kan, ya, itu lebih bagus. Bikin batik sendiri. Nah, kemudian yang namanya motif sinyal ini juga ada ciri khasnya. Saya sampai sekarang juga belum paham karena yang Jawa itu cuma istri saya. Jadi sampai sekarang saya belum tahu yang mana sinyal, yang mana bukan sinyal. Ada pola motifnya. Pola motif sinyal itu biasanya bunyut sangkar empat persegi, 1 x 1 meter. Terus juga di tengahnya ada lagi segi empat kecil. Sangkar tapi sudutnya berlawanan dengan sudut yang di luar. Itu biasanya pola motif sinyal yang banyak. Begitu. Biasanya yang tengah itu tidak ada motif warna polos, apakah dia putih, coklat, atau merah begitu. Nah, pola motif seperti ini juga ada untuk taplak meja. Jadi kalau kita mau beli sinyal itu di Jawa sana, ya kalau kita bilang sinyal, apalagi kalau kita tahu itu kan ikat. Tanya, ini ikat atau taplak meja? Kita kasih tahu. Saya tanya dengan orang-orang Jawa yang jualan ikat itu, untuk sinyal itu, apa bedanya sinyal buat ikat dan taplak meja? Ya karena tempat saya bertanya ini bukan budayawan, cuma pedagang. Begitu dia bilang, ya ikat pak, taplak ya taplak. Nah, apa bedanya? Bedanya itu. Kalau ikat ya ikat, taplak. Nah, ini susah, ini tidak selesai masalah kan. Nah sekarang begini, saya bilang. Yang ikat tanggo taplak, sakit kirim. Gitu kan, kalau kayak sinyal atau taplak meja boleh. Sakit mau pak, boleh saja. Begitu kan. Tapi kalau taplak untuk ikat, nah itu bukan saja pak. Nanti kita diketawain orang. Ini masalahnya. Apakah kita tahu sejauh itu yang mana taplaknya ya, yang mana sinyal? Jangan-jangan diam-diam selama ini kita pakai sinyal taplaknya ya. Orang Jawa senyum-senyum dari jauh. Lihat. Ya. Jadi ini sedikit referensi kita tentang sinyal. Jadi ada memang motif khas untuk sinyal. Ada untuk taplak meja. Ya seperti saya sempat sampaikan sebelumnya tadi, sesuatu motif yang cantik kemudian kita alih mediakan ke kain jadi motif batik dijadikan baju belum tentu cantik. Begitu juga untuk sinyal itu kita lihat waktu dia dibuka cantik sekali pakai sinyal tidak cantik. Jadi kita perlu punya pengetahuan sejauh itu. Nah kemudian bentuk cara kita tadi saya sudah sempat sampaikan kemarin ada dua jenis itu ada sinyal tangkup ada sinyal tanjak. Tangkup seperti yang saya pakai sekarang umumnya orang yang suka pakai sinyal tangkup ini yang mudanya kayak saya hilang gitu kan. Jadi pasti urusannya dengan kondisi wajah gitu kan. Barangkali ada saja orang yang lebih tua usianya dari saya mungkin 70-an tapi masih gagah gitu ada tapi pakai sinyal tanjak masih cocok. Kalau saya terus terang pakai sinyal tanjak biar mau di model macam apa-apa biar yang dipakai Pak Bupati kemarin itu lah saya kasih sama saya tetap tidak gagah sinyalnya gagah orangnya tidak. Untuk apa busana itu untuk memperbaiki penampilan kita kan begitu. Untuk memperbaiki. Nah jadi kami yang orang tua yang sudah mengalami perubahan fisik ini itu lebih suka pakai yang tangkup
ini. Biasanya rambut sudah warna yang tidak betul, sudah kurang tidak tulangnya itu. Sebetulnya kalau kondisi rambut saya baik-baik saya pasti kesediaan itu kan. Cuma kalau saya dicerepas, berubah suasananya jadi nonton lawak, pasti ketawa. Lain rupa saya dibuka sinyal dan pakai ini. Jadi sinyal tangguh lebih banyak dipakai oleh orang-orang yang lebih tua, sudah tua gitu, atau paling tua lah. Nah kemudian sinyal tanjak ini ada tiga macam. Ya kemarin juga saya jelaskan itu. Ada tanjak belakang, ada tanjak kiri, ada tanjak kanan. Masalah tanjak kiri, tanjak kanan ini biasanya dipakai pada ya acara lah begitu ya, acara-acara tertentu. Kalau tanjak belakang itu sehari-hari. Tapi dulu saya sempat melihat orang-orang tua-tua, saya ini orang Pakum yang istimewa. Itu saya lahir sesayap, pindah Tarakan Serumeh, pindah Momborongan, pindah Selebatu, pindah Melinau, kembali Tarakan, pernah di Sepakung apa tahun yang belum pernah Serumeh. Di sana saya melihat semua orang pakai sinyal. Walaupun ditarakannya mungkin di antara pakul-pakul tarakan yang paling ramai, paling tua. Di tahun 60-an biasa sore-sore di sekitar orang Rejo Karang Balik sebelumnya sampai ke Pemputar, biasa kita melihat pakul-pakul tua-tua pakai baju seperti pelana itu tadi. Sinyal sampai kabel di jalan sore-sore biasanya itu banyak. Saya tidak tahu apa budaya jalan sore itu. Kemudian di Salimatu saya juga melihat itu ada kebiasaan orang tua-tua jalan sore-sore dengan baju yang bagus, baju yang bersih. Jadi saya lihat mereka sudah tampil bersih, barangkali mengikut petunjuk sunnah Nabi, mandi yang bagus itu sebelum asar. Jadi mereka sudah mandi, pakai baju bagus, tidak tahu jalan kemana. Biasanya 40-40 itu sebutnya jalan lurus. Jadi istilahnya daun-daun, jadi lumut. Itu saja jalan mereka, dengan baju yang bersih. Nah, jadi singa ya, batik itu begitu. Karena tua banyak pakai baju. Nah nanti pada acara-acara tertentu begitu. Nah seperti hari raya Lebaran biasa baru mereka pakai baju yang seperti belakang seperti yang di sana itu baru pakai singa aja. Pakai singa aja. Itu kalau yang sehari-hari tadi itu mereka pakai baju pelimbangan, baju pelimbangan, sinyalnya tanjak belakang, tapi tanjaknya itu biasanya sudah apa namanya lembek sudah kainnya, dia terasingkan karena kayak kanji, di kanji jadi dia keras. Karena orang tua yang malah saya repot-repot uji saja pakai, jadi tanjaknya ini tidak lagi menanjak. Anu sudah kelimpah itu dia. Nah itu. Kadang kalau di perahu sinyal juga tambah kedabang lagi. Ada sinyal dalam kedabang itu. Begitu kan. Nah tapi nanti kalau sinyal tajak tidak ada tutup kira kedabang itu kan. Jadi agak formal sinyal tajak itu. Kemudian ada tanjak kiri, tanjak kanan. Nah cerita tanjak kiri tanjak kanan ini saya cari tahu dengan orang tua-tua itu. Sekarang juga sudah banyak meninggal, masih sisa satu yang hidup yang pernah bercerita sama saya, yaitu ayah anda Haji Pengiran Miranda masih hidup di Tarakan. Jadi itu salah satu
kalau mau di apa namanya dikonfirmasi cerita saya ini, mudah-mudahan beliau berjuang juga sudah mau dekat 100 tahun ya, dua kali kan. Tapi pernah saya telepon dengan beliau, masih semangat cara dalam telepon. Jadi beliau yang salah satu yang bercerita kepada saya yang masih hidup sekarang tentang pengertian sinar hajat kiri. Katanya kalau orang dulu pergi mengayau, sinarnya hajat kiri, pulang mengayau hajat kanan. Nah, itu kira-kira maksudnya. Jadi kalau orang hajat kiri itu ya mengayau, ini kan pengertian aslinya dalam dagu batu ini menyerang, menyerang ke mengayau itu. Kalau mengayau kebal itu mengayau kebal kan. Jadi itu yang ada makna. Kalau yang hajat belakang, hajat kanan, saya belum dapat cerita. Cuma hajat kiri itu tadi yang saya masih sempat dengar, katanya kalau orang mengayau itu sinyalnya hajat kiri. Jadi itu pengertiannya. Ada hal-hal yang punya maksud tertentu. Jadi saya bilang, jangan kalau cuma sekarang kita pakai sinyal tajak kiri di rumah orang, bisa kita ditampar di rumah. Kira-kira kita mau nyetam. Nah, jadi ini kira-kira yang perlu kita pahami. Nah, kemudian apa bajunya? Sinyalnya apa? Bajunya apa? Kan? Ya, tadi saya sempat menjelaskan yang namanya baju pelimbangan. Kemarin sudah baju pelimbangan. Baju pelimbangan itu sederhana sekali. Jadi leher bundar, tidak ada yang apa namanya, dari sini tidak terang. Dan lengannya tidak terlalu panjang, tidak sampai di ujung lengan. Dan apa kalau tapas no, polanya itu sederhana sekali. Jadi badan ini lurus, tidak seperti baju kita sekarang badan lurus untuk sambungan lengan ini tidak lengkung, itu lurus. Jadi ketika dipakai baju itu bahunya sini, itu baju pelimbangan, bahunya sini. Kemudian kancingnya udah habis sampai baju pelimbangan. Celananya sebuah sosok biasa baju pelimbangan. Jadi kain yang apa namanya lengan yang tidak panjang ini menjadi tren. Saya kira itu karena teknis, karena masalah teknis. Barangkali waktu dijahit lengan itu panjang, karena kain itu kain mata atau mulu, kain belacu yang kan penumpu pendek mangkong. Makin penumpu makin mangkong, jadi lengan itu jadi tenaik pendek. Tapi semua itu, nah itu, itulah modelnya kan. Jadi kadang memang hal-hal tradisi ini tidak langsung jadi, ada proses. Jadi sampai di zaman kain tidak kemangkong sudah ada, dipikir enggak, tidak panjang begitu kan. Kalau dibikin panjang jadi lucu sudah, karena kebiasaan melihat yang panjang itu tadi. Nah itu baju pelimbangan. Kalau perempuan saya sudah jelaskan kemarin, baju burung bantut, seluar pasok. Seluar pasok itu pasoknya sampai sini. Perempuan itu baju burungnya, burung bantut itu tidak panjang, dia pas di atas ini untuk tampul. Jadi orang perempuan dulu dia tidak mau dilihat bentuk pinggulnya itu, tampulnya tidak bagus. Jadi di bawahnya pakai seluar pasok. Kemudian juga mereka tidak ketinggalan pakai jabol. Kalau di rumah jabol itu terhenti, kalau dia di jalan lebih tunjuk. Ya, nah kemudian ada yang kita sebut baju adat. Itu kemarin saya sudah jelaskan di sana seperti itu. Sepertinya kita menyebut itu baju teluk pelana. Sepertinya itu bajunya itu baju teluk pelana. Teluk pelana ini tapasnya juga lurus, tapi ikut bahu. Nanti di bagian samping badan ini ada tambahan. Kemudian di ketiak ini juga ada lagi tambahan segi empat. Nah, ini yang biasa kita sebut pelana.
Jadi kata teluk lana ini juga kalau saya perhatikan bukan dari nama kita sendiri, dari orang Melayu. Kalau menurut orang Malaysia, yang mereka sebut teluk lana itu, yang lehernya ada kaki itu. Jadi seperti teluk mulut lana itu. Maksudnya. Ya, terserah kita nanti apakah kita masih tetap mau menyebutnya baju teluk lana atau bikin nama baru. Itu. Ya kan? Nah, celananya itu seluar simpul. Celana yang besar. Jadi kalau mengukurnya, ukur keliling pinggang kita ini kali dua. Jadi sepertiga pol. Maka ini tenami. Kali puluh, sepertiga pol. Ya, itu dia celananya itu. Jadi celana itu agak formanya longgar. Nah, jadi baru bajunya itu masuk, celananya dari luar, seperti kan gak bola. Baru ada kandil. Ada kandil, ikat kandil di depan, ujungnya ke bawah. Ujungnya ke bawah. Jadi ada laboy kandilnya. Jadi bukan sensor, jadi kandil. Kalau dia selintas, dia sendiri. Bukan, ini kandil. Kemudian ada gabon untuk selampoy. Itu yang saya jelaskan kemarin. Selampoy kiri, selampoy kanan tidak ada beda. Cuma biasanya orang selampoy di kanan itu orang tidak, orang kiri. Karena gayanya juga di sebelah kanan. Kalau orang kanan biasa gayanya sebelah kiri. Selampoy juga di kiri. Supaya gabonnya tidak sangkut di gayanya tadi. Itu dia. Nah, kemudian sinyalnya memang pada waktu pakai baju itu tadi keluar simpul pegabol selampoy itu biasa pakai sinyal aja. Untuk yang muda-muda itu baju yang ada. Memang pakai baju adat yang saya sebut tadi, baju selampoy ini agak ribet. Kalau kita sudah pakai itu pas mau kencing, mau buang air, banyak pekerjaan. Jadi pakai itu siap-siap lah, gitu kan. Sampai sore tidak kencing-kencing, apalagi itu main. Jadi cukup panjang terbuka kandil, buka seluar lagi kan. Jadi panjang cerita itu. Jadi banyak orang-orang yang termasuk ketua lembaga adat permitarakan pegangan pakai itu. Jadi gak usah sebut saya pada dua ketua lembaga adat. Satu yang tidak mau memakai itu. Ayo, bagun suar tetapi ini. Ayo, boleh minta memakai. Nah, jadi ini pakaian tradisional kita. Pakaian itu tidak untuk sembarangan. Karena pakaian ini menempel, karena langsung kena badan kita, ada rasa yang tidak sama. Ada rasa yang tidak sama. Atau lebih sederhana, kita laki-laki ini punya budaya pakai celana panjang. Kalau perempuan kan tidak, pakai rok. Ketika kita pakai celana, bagaimana jalannya? Coba pinjam rok ini, pakai jalan, bagaimana rasanya? Ada beda kan? Nah, jadi begitu juga seluar simpul tadi itu. Keluar simpul tadi ketika kita pakai beda dengan ketika kita pakai celana jeans. Lain rasanya. Kalau celana jeans ini cenderung sempit. Kalau dari gaya anak muda sekarang, saya juga agak ikut-ikut begitu. Suaranya berusul putih. Jadi bulu tahu mau. Itu dia kan. Gayanya itu, trennya begitu. Jadi pinggang celana itu bukan di pinggang, tapi di kampul. Pinggul. Tapi kalau suara simpul tadi, celana itu sebelum digulung sampai sini, baru digulung sampai pinggang, baru bawa ganti. Gaya jalannya lain, rasa jalannya lain. Saya mau peragakan gaya jalannya tidak cocok. Nah, ya nanti kalau saya peragakan apa, saya mau bicara.
saya didatangi beberapa apa namanya mas media diwawancara. Sampai pada waktu itu saya merasa kasih ke orang itu. Apakah orang tidur jadi saya sendiri? Waktu itu. Nah, ada juga dari pihak saudara kita seluruh air yang seperti memunculkan saya pada waktu itu. Padahal ini baju adat itu bukan baju adat atau lombe. Tapi itu untuk ada tanya. Kenapa saya ceritakan ini, saya mau ceritakan selanjutnya. Ada hal yang sangat berkaitan dengan saya. Ini soal baju pengantin. Baju pengantin ini sudah mulai ada jauh sebelum saya lahir, gitu kan. Baju pengantin kita itu ada beberapa macam. Yang masih ada sampai sekarang itu disebut sinabrati itu. Jadi pada waktu saya ditanya apa di Wan, di Diapal, di Wabiru, termasuk RRI, sampai saya tulis namanya. Jangan menyebut nama sinabrati. Itu biasanya waktu kawin suruh kata nikah pakai itu, nanti bebatan baru pakai sinabrati. Tapi sinabrati, nah ini hampir saya lupa. Sinabrati ini dulunya tidak boleh dipakai jalan kaki. Ya, dia di Bandung. Ikut. Nah, kalau yang orang tua pengantin orang banyak uang, bikin kepada pusat. Yang tak orang banyak, kan? Rendah ya cukup seperti Joli. Joli 4 orang angkat, itu pengantin tidak boleh jalan kaki. Tanya musuh. Kalau saya pikir-pikir logikanya, itu dulu memang tidak ada kendaraan. Kalau jalan kaki, kumus-kumus nanti supaya berdenang dulu kan tak lagi bagus rupanya, itu kira-kira. Jadi supaya apa namanya, begitu dia ini, karena orang dulu ini kan apa kata orang tua, amin semua, tidak ada yang salah orang tua itu. Kusum. Jadi tidak boleh jalan kaki. Jadi satu ketika saya sempat melihat itu ada orang yang kawin. Nah, sinabrati ini juga tidak boleh dipakai semua orang, hanya orang-orang tertentu pada tahunnya boleh pakai itu pada waktu itu. Nah, sampai satu ketika ada orang kawin, si perempuan ini dari kaum yang boleh pakai sinabrati, yang laki-laki tidak boleh pakai. Tidak boleh pakai. Nah, ini sempat jadi pembahasan bagaimana caranya ini. Keputusannya nanti pengantin laki boleh pakai setelah sampai di tempat perempuan. Nah, jadi ada yang agak dramatis dilihat pada kejadian itu, pengantin laki jalan kaki lah dengan baju biasa. Baju pengantin di keluar. Bajunya dipikul, pengantinnya jalan. Tuh kerupus dengan pengantin itu kan. Tapi itu ada. Sampai tempat perempuan harus pakai. Jadi sejauh itu ada kita tentang memakai baju. Nah, jadi satu yang saya ingat dari sini, ini bukan klarifikasi atau bila diri, sempat kami bercanda-canda tadi. Saya ini pakai nama depan dan tuh selalu asumsinya gulungan. Selalu asumsinya gulungan. Yang saya cerita tadi bukan gulungan. Di kampung orang tidur. Ya. Jadi saya tidak perlu berdoa dulu kalau cerita. Jadi saya orang tidur betul. Panjang bercerita nanti kan. Kalau mau ya ikuti silsilah kayak apa. Nah, kemudian baju yang ketiga, yang pertama tadi ada pakaian sehari-hari, ada pakaian adat, ada pakaian pengantin, ada pakaian resmi. Ini pakaian resmi ini bikinan-bikinan saya. Jadi ketika itu
wakil gubernur Kaltim, saya lupa namanya, waktu Pak Arganti gubernur, ada wakilnya itu, anaknya kawin di lupa saya nama, potensi jiwa macam tidak. Jadi dia mengundang seluruh kepala daerah di Kaltim ini, kemudian dia beri apa namanya himbauan agar memakai pakaian adat daerah di tempat bertugas. Begitu. Jadi pada waktu itu Bupati Burungan itu almarhum Pak Bising. Jadi Pak Bising ya biasalah dengan pesulat-pesulat dari Burungan itu rumit, sering rumit kalau hal-hal yang begini yang jadi Pak Bising telepon Pak Yusuf Abdullah, katakan Pak Yusuf bisa siapkan saya baju hidung untuk kita pakai. Kita ini banyak, ternyata kepala daerah dan musbida semua. Musbida Kabupaten Burungan ini istimewa. Kabupaten Burungan pada waktu itu termasuk Tarakan, apa sih itu masuk paling lengkap musbida. Di daerah lain kita bisa melihat tidak ada angkatan laut dan angkatan udara. Di Kabupaten Burungan ada Tarakan, ada angkatan laut, ada angkatan udara. Kodim 2, Polres 2 pada waktu itu kan, Polres Burungan, Polres Tarakan, Kodim Tarakan, Kodim Burungan. Jadi musbida ada banyak sekali. Bikinlah waktu itu. Jadi Pak Yusuf Abdullah pun panggil saya, tolong kau siapkan baju adat itu untuk dipakai bupati dan musbida menghadiri perkawinan anak wakil gubernur di Amerika. Saya bilang jangan mau ke dalam pakai yang simpul pelaku itu. Susah ini aku yang binasaran dikasih baju di orang kan. Buat repot itu. Ngasih baju orang semua orang itu mau semua singa. Belum mengikat singa, belum dah berpikir bikin singa ini songkok ini kan. Susah ini. Nah, terus gimana? Bagaimana kita merancang saja? Bagaimana bikin? Saya kasih tahu lah beginilah. Dia celana panjang biasa, baju kemeja biasa, tapi tidak ada kerahnya. Terus ada jas tutup. Jas tutup tapi tidak dilancing. Itu jas tutup kata orang-orang. Mungkin istilah Belandanya besar, tapi tidak dilancing. Kemudian ada kandil dan lakoya. Pakai songkok. Jadi songkoknya waktu itu kebetulan saya dapat songkok. Orang bilang tahu hukum. Tahu hukum. Tidak ada yang pakai di tahu lantak. Ada yang melengkung atasnya itu, orang Pak Tuna tahu bungkuk. Nah itu songkoknya. Memang kalau pakai songkok itu kita kelihatan lebih tua. Banyak orang laki ulas pakai. Takut kelihatan tua. Yang pantat ini lebih gagah, macam tentara Malaysia. Nah itulah awalnya saya bikin itu. Nah kemudian, ya itu mungkin sekitar 30-an tahun sudah ya. Kalau mau dibilang tradisi, sepertinya belum cukup. Nah, biasanya yang disebut tradisi itu ada budayawan bilang sudah berjalan kurang lebih 50 tahun. Lebih 50 tahun. Artinya sudah turun-turun, itu lebih 50 tahun. Tapi banyak yang suka itu. Apalagi saya tambah sulam-sulam pula kan. Jadi itu pertemuan yang ketiga itu. Jangan nanti sampai masanya karena itu disuka. Itu ada orang ngumpul masalahkan itu baru semua uang baju itu sudah menurutin punya kerja. Itu pakaian resmi. Tapi itu yang banyak dipakai kan. Banyak dipakai, banyak disuka. Walaupun kepanasan pakai tidak pernah gagal. Kalau baju selampoi, kalau kita cerita baju selampoi orang akan melihat lain. Itulah salah satu contoh kita bisa menghargai budaya kita sendiri. Kita sekarang hari ini simposium budaya itu. Ketika kita bicara yang betul, mau dikati kayak Rujo Mahmoud Baiz Bango. Kira begitu ya. Jadi, itu jadi singal tadi, apakah dia singal atau sesingal, saya kira mana yang mau kita sebut lah. Begitu kan, semua maksudnya sama. Jadi kalau kembali ke
ke apa namanya kainnya, kira-kira logikanya begini. Tadi saya cerita ada kain singa, ya kan, kita beli kain singa, ikat ke dalam jalan. Terus kita mau singa tapi tidak ada kain, carilah kain bukan kain singa, gitu kan. Bikin juga potong segi empat bujur sangkar, tapi bukan kain singa, maksudnya tidak bermotif singa. Yang bermotif ini dipakai tidak dipakai namanya singa, ya kan? Oh, ini keplak mincak ya, loh singa, gitu. Singa namanya. Yang ini bukan singa, tapi ketika dipakai di kepala jadi singa. Jadi kalau belum dipakai, mungkin itulah yang disebut singa. Untuk singa. Kira-kira, ya maksudnya bukan kain bahan singa, tapi untuk singa. Jadi dari kesalahan itu. Ya memang kalau kita menganut prinsip ekonomis berbicara, ya ekonomis yang singkat itu, untuk apa nyebut panjang-panjang kabupaten tanah hidup KTT singkat, ya kan? Kau dari mana? Dari kabupaten tanah hidup. Kau di mana? Tinggal di kecamatan saya pilih. Kau buat tanah hidup. Ya kira-kira itulah ya. Jadi apakah itu sesingkat atau singkat? Mana yang bagus lah, gitu. Kita mau cari yang bagus. Mana yang bagus, kita cukup, tidak ada bedanya. Singa kata dasar, singa kata jadian. Tidak mungkin dia dari kata lain. Gitu. Sama saja. Berapa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada yang terlupa. Untuk sementara saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik mengenai pembahasan sinyal. Sebelum kita masuk ke rumusan-rumusan rekomendasi, langkah baiknya kita juga mendengar paparan sedikit dari. Kebetulan di sini ada pengrajin yang saat ini sedang kami gunakan, teman-teman panitia sebagian juga gunakan di depan kami, Bang Usman, silakan untuk menyampaikan sedikit pesannya. Kita nomor satu. Ya, terima kasih dan mama danai yang mata dan pemimpin, mama ingin jelaskan tentang sabit anwar sonorasi saya untuk singa. Ya, dah mau buat bercerita mengenai akhirnya dah mau terus desa sinyal. Kemudian akhirnya dengan bangga dah mau pemakai si bumi suan buang di bangku siun bangku buang di bangku siun begabung langsung. Nah, jadi cerita dah mau buat mengenai sebenarnya dah mau pun yang ada mau mengenai kesabaran itu. Jadi berawal tadi kedingin hukum dengan gak ando ulu pagu de pagutakan terakan tentang singa atau sesingal. Jadi kegiatan pindau pada tujuh bulan atau irau terkayu dan yang mata datuk Mufik adalah ulun yang sangat berpikir tentang bagaimana atur kegiatan generasi gasia layak untuk menjadi tontonan pariwisata terkait promo budaya ulun takar dan sesigalnya selalu pindah kaya dengan kakak untuk anu menanggung pada waktu di bulu berdanai dan beberapa properti misalnya yang pas dengan kakak laki nyanggol panji pada iringan prosesi atau pada waktu di bulu. Kemudian tadi yang mata dan
dalam rangka sanggar budaya tradisional Bagus Taka memproduksi genah dan menjadikan genah sebagai bagian tanda souvenir untuk kota Tarakan. Dan genah sinar de baloi adat tidung dan budaya de keramat Tarakan. Dan salah namun peningoksia tentang namun terbukosia masa tudanai seperti kurang lebih genah kuyang madanai. Kenai macam batang Jawa, kenai macam sesinal anu de penagi de amal gino benar ni tulis tinggi gino sinal ulun tidur ya anda segina sinal ulun tidur kenai macam anu batang Jawa kenai aku makai kain empat ulun batin kenai makai pakaian Jawa. Nah terus sebelum nagana waktu almarhum Yamatu masih di sini damo salat maya ada kegiatan Yamatu terutama pekawin dulu kebawah ini disini di lorna agak aneh-aneh kawin aku udah siap kawin. Terus kemudian yang itu gue profesional kelembagaan adat yang sangat organisasi macam ada itu masih beliau hanya ulutuo yang pernah tetuo yang berkurang. Kemudian setiap kegiatan pemerintahan di Kota Tarakan beliau selalu terlibat yang terlibat dalam menyambut tetamu tudanai. Kemudian yang itu kosong kapan hanya mau view, tapi tidak berhukum soal waktu. Ya betul, tidak pernah ingkar terhadap waktu. Saya salat sinanjang sebelum, saya nyaboi yang berbeda. Acara jam lalu dah lalu jam 7 nyaboi, jadi tuan rumah di Jerman mau bingung. Nah, genau pun. Waktu dah masih di proses belajar ke guru di Yogyakarta muli dah memang dengan kata diterahkan mako-mako di selatan di lo jatuh bang ke sini. Nah kemudian de baloi yang matakan dan tubuh pun dah aktif pada kelompok dah maya-maya di beliau kemudian ada juga dah mau selawak salo ngendangan ngetugos sesingal kanjik kemanggung. Kemudian karena tudanai kedingok ulun suang ngendangu macam genong dalam penyawadamu dalam mengitan cuma lupa kenal petada rasa lupa sanong dalam tudanai denaku manongki genong batang untuk tidur baku pak manongki genong tulit niki genong pelengkap pakaian belum paku belum tidur. Depannya orang mau tidur aja. Karena dah mau sensitif, dah mau mandi, berpikir dah mau. Akhirnya nak eksplorasi dah mau batin terbalik. Tenugos dah mau batin. Suang aku tenugos dah mau. Maka orang mau lebih berumur tua, bentar orang mau satu sesingal. Kemudian suami dah tentang sesingal dan akhirnya hanya ada bayar kamu yang selalu setiap pertunjukan anak laki yang selalu memakai sesingal. Dan bahkan dengan kata harus ngetugos ketampil benawot untuk batin pakai sesingal cukup getur kita lakukan hotel karena takap perikal petanda identitas kecuali itu. Alhamdulillah kamu terus eksplorasi dan akhirnya mumpus di wilayah bahan ternyata pengalaman kamu anu nilam kamu gua itu gerungan bahan batik, tapi bahan batik ini gerungan salo umum tentang usak tabur. Mungkin depan gaul tak kekalah bilang sih usak tabur gerungan sini ada tingkat-tingkat pandang warna hijau sih kalau ya. Jadi, damu kelupanan karena damu tidak ini kok. Mumpung pendai kado itu sinar presentasi.
dan akan dijual Warsaw, Asiatur, Alipan, Sesingal, dan lain-lain. Nah, jadi wah saya pasti yang ada-ada yang hukum saya betada Asiatur, Sumung, Sesingal, dan Betangku. Ada maupun karena ada mau bertugas ando singal Betangku, tapi singal tanya ke Margot, jadi akhirnya saya ada mau betada ada Jomuyung, ada Betu, Asiatur, report menjadi ada. Nah jadi akhirnya suang itu juga sudah mau, dan maupun berkembang mempublikasikan dengan seenaknya, dengan senangnya orang. Akhirnya terbuka sama suang, kebetulan sino acara de Bimusan. Nah di sini ada mengumun, ada mengumun. Penilang kamu ada yang ada mau dibalik, kemudian oleh yang ada mau kalah pernah. Nanu ke melanjut, kamu tahu kesalahan. Jadi akhirnya karena sudah naik bahan anu bilang dah musuh aku tentang bisa tahu dulu. Tapi ekspresi bisa tahu kurang de dalam batik-batik kena muka bisa tahu macam tekan. Tapi ternyata de wilayah anda pun hukumnya tetap tabu mengatakan. Jadi akhirnya setiap sesingal motor bos kamu selalu di dalamnya kena motivasi nak bisa tahu. Kedai Jawa siap motif negena yang semacam daun pada kapat kemudian sini titik daunan negena pemburu kamu bisa kabur ekspresi tadi Jawa atau dia hanya garis-garis kapat kemudian sini titik nebagu daunan negena ekspresi bisa kabur ekspresi kamu anu interpretasi kamu jadi coba untuk mensosialisasikan si Babu tentang statement sesingal. Nah, jadi, kamu berusaha untuk sederhana menyampaikan sesingal adalah salah satu seni lipat masyarakat tradisional suku Tidung yang berbentuk ikat kepala. Sesingal yang biasa juga disebut singal ini menjadi pelengkap para tetua suku Tidung saat berpakaian adat. Natur dan untuk tulis bahasa negara bahasa sudah nih sama sabai sinolun tuo tadi mana mana ibayat kita mau untuk runtuh dan tadi tidur akhir awal yang memberi nau kan isuman tuh naik dahku benar seni lipat anu ketukai mahkota ketukai ya suap tak kagak runtuh kadang karena tahu mungkin budaya waktu untuk menghukum sedungan amang-amang pun akhirnya tidak mau nampak bagus gitu nampak kalau tidak antara amang-amang dengan kepayo. Nah karena nampak bagus gitu kependayaan nak beruntuo anu mendaku maka nanggapnya iya kena yang boleh. Nah, jadi suang tidak mau kemudian salah kaprah dalam menyikapi dalam. Nah jadi akhirnya ekspresi damo sampai pada ada untuk dengan sesingal anjing kemanggol pengajian. Damo sino gambor sesingal sebelum akhirnya ngetugas sesingal anjing kemanggol itu gila peninggalan runtuh kakak Pangeran Haji Iskandar. Pangeran Haji Iskandar beliau menurut tuturan keluarga anak ibuku Setiopado beliau salah pakai sesingal isi kegiatan beliau salah pakai sesingal. Oke, okay. Ya enggak penutupan gitu. Jadi gila dan ini gambar singal tadu tuwo taka Pangeran Haji Iskandar. Ya jadi gila betangku ijang dawuh dan presentasi tentang masalah warna kemudian sangat menekankan bahwa warna KTT, warna hidup kalau benar warna mitos. Ya, kemana-mana, karena ya bisa saja kan, dadawi,
kama petri waktu mutuan takal belum bepetri lupukan ibu warna masih pimitong pula warna jadi kemisalannya kena makai petri ketulir bisa jadi sinau bau ran warna yang akhirnya kena lebih lemah mata tanah bagus segitu tanda segitu. Kemudian ekspresi motivasi untuk akhirnya sesinga yang geno sebenarnya nyawa itu bertentangan untuk geno pinakai maya rumsual geno sesinga motivasi dan motivasi waktu menentukan sesinga warnanya silo berbusan tabur kembang kembang batu biasanya ada nabu ada bahan kain kembang batu atau kembang Cina gitu pun sila ada mau upload kamu di sosial media padahal gitu kamu cerita kamu dengan teman lain gitu seniap kamu uang kamu minta sih ada acara ulang tahun yang mentakar datang lebih ke dalam dan karena kita ini ada anak kusung suang kegiatan lebaran pun tak mampu di makau mau kampung main beliau karena saking pun suang kadang ada kal terus lo sadar lo makau malam dua lah jadi tak mampu itu kalau makau kalau aja aku makau kayak nyamak kali gua makau tengah lantau padahal kamu pasti yakin bahwa yang mampu akan melayani umum suang untuk silaturahmi itu beliau. Nah terus gitu yang kedua siap tapi ekspresinya tanjik ke magot kemudian yang kedua warnanya mitok ya asumsi damo gede-gede penenggila damo ulun kumbah utur terus wali aja makanya macam nah terus kenai sesingala tanjik ke magot sesingal tanjik ke magot kemagot gede yang bermakna bais lelaku isi ya dimana-mana ibadah pasti akan mengungkapkan tentang kemagot atau kanan gena adalah hal bais. Nah, damo sederhana untuk menginterpretasikan tentang bais sudah bais yang berarti dengan harapan yang baik pula. Kemudian bais itu dane pebais dua. Nah, jadi makanya kemaka sesingatannya kemagot gena pegangan umpan makanya dapat seriwit untuk masalah nyalut sih makanya akhirnya buat adui yang mendapatkan pembuang ini cerita tentang nyalut kesingatan itu dan ternyata tenulu tuh kayu-yuk deduli-duli deruang yang sama kamu kayu-yuk deruang gena nyalut tapi bangku kayu-yuk bangku deruang kayu-yuk dan lain senalut bangku salok macam gendadan-gendadan luar pesulur luar nah cuma sementara itu dan uang mengenai pandai hanya sesingat tanjik kemampuan gitu untuk sosialisasi bio kenai bio mengenai anak-anak muda baik dengan anak-anak tidung belum tahun maupun di luar takau belum tahun sedungan dan bangga untuk mengenai sesingat jadi arwah bapak dari Pak Datu ini adalah guru saya dulu saya kakak dari Pak Datu termasuk pemanda Haji Syukur Ismail itu guru saya tidak bisa saya bilang mantan karena ilmunya ada sama saya yang bisa dibilang mantan itu misalnya mohon maaf ya teman kerja waktu bisa mantan teman saya kerja. Tapi kalau guru jangan coba-coba dibilang mantan. Kalau bilang mantan lupakan yang diajar. Nah itu. Jadi almarhum itu mudah-mudahan dia berdoa kita selamatkan yang semuanya. Ahli lukis. Dalam jangka 5 menit kita selesai di gambarnya tulis-tulisnya. Inilah bapak dari Bapak Datu. Peninggalannya kepada Pak Datu sekarang. Yang ilmunya dituang sampai saat ini. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bukan kami ini lagi yang berharap anak-anak baru.
bisa makainya. Dengar baik-baik kalau Pak Datuk berpidato, didengar baik-baik, disimak baik-baik, dipelajari sebaik-baiknya. Karena itu kesempatan seperti inilah kita menerima nantinya pikiran-pikiran yang baik. Kita ulung pakuntu, takalung pakuntu, telanjur nyukulung berhati. Sinaul kesebaik yang dagu bang makanan dina misalnya itu makanan kan kepurung, ay banyak ada kan ya so. Padahal tentang jelas-jelas sinawol. Pas kita kali, yakimu yang dagang dagu nawol. Eh sinaul kesebaik akan kepurung, banyak ada kan ya so. Mau makan kepurung, kita ya lu dah. Jadi takut itu terlalu berpura hati. Berangkat kita dino tentang warna. Kalau tentang warna, mungkin dina sina pilah-pilah yang dagun Pak Datu yang menghormati pulang kina adalah ulun yang istimewa. Dan terakhir beliau dagu sina warna mitau. Jadi dan memohon maaf kepada itu. Seandainya singal gitu penesalut atau penutukos domo malam untuk domo jika sesimang memang senahat domo putungan model singal pada tu jika perlu kita ke seragam seragam dengan putungan kita muda tua ke sekolah seragam salah satu salah satu pertanda bahwa takak itu satu rumpun, satu keinginan dan satu tujuan. Cuma jika untuk nama mohon maaf harus diketahui. Pribadi nama harus diketahui. Nah, demo dapat demo uang nata ke gambar yaya itu senang boleh singal dan diketahui. Karena apa sekarang hari tahu tu. Gambar yaya demo anu sino di dinding boleh yang dekat sekarang tu mitom warna. Jadi ke sekarang tetap mitom warna. Kasihna batara mau dinakan. Kau ketika mampu kan menahan. Jadi terserah bukan ke uang silo dan sebagainya. Nah termasuk pakaian. Gitu pakaian sini dua piersi. Eh bagus terahat nih kan. Pakaian itu dua piersi. Yang pertama misalnya baju dinas adat. Berlainan main baju adat. Jika baju dinas adat pada kait tiap Jumat atau Kamis. Tetapi jika baju adat sehingga perkumpulan model gitu baku makai sama. Nah, jika warna silau atau katakan ada kulut. Warna silau itu wajib. Memang kemen jenis sekarang itu tetapi tetap dikenal. Tetap diingat sampai kapan. Nah, jika sekarang warna-warnaan itu lah. Jika untuk nama pribadi, jika sekarang kita ya, anda Pak Datuk anda buka bercerita soalnya kan kita menginar hanya singkat dengan cerita saya kita menginar kepada kisio cuma apa? Yang menturus pada ini kita menturus, kasih God kau kita menturus, sih kan juga menturus harus God nah ginanya jadi terserah anda kalau kau silo, tetapi jika saya silo gitu, alat akan anda kubur. Nah, karena gitu, mohon maaf lah pada tu. Bagaimanapun, tetap di penyakit sama, gitu, ada untuk kerjaan. Silo gitu untuk kerjaan keamanan. Gitu. Nah, selain itu, terserah apakah ada pun pada tu hijau atau pula, nah, tergantung pada permintaan masing-masing. Namun, jika skala untuk sinyal, gila sinyal pertemuan sinyal Pak Datu. Sebagai kenangan tak ada Pak Datu. Karena Pak Datu terlanjur suap minta dekat-dekat pengalaman-pengalaman tentang seni dan budaya. Nah, mungkin kita kayaknya buka persawai rumah karena itu jam istirahat. Jika sinyal kurang sehat bahasa dan dia mohon maaf lah. Mungkin kita kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ada moto kupu beliau tuh bogoan tuh lumayan anu kan. Kalap sesinga berarti 2 ribu aku tuh anu gratis Bang Usman. Ini yang masalah sesinga. Dan kau
masa rasa senyap. Jadi kedapatan adalah bukan masa rasa senyap, masalah baju, tidak ada masalah. Tetapi diperang-perang kecerdasan, hanya cerita. Gina di zaman bersiap untuk minta harus begini itu, harus begini. Siapapun bentuknya, jika kita memang sesenyap lupa, silakan. Gina untuk terus terang nggak mau nonton Arya empat tahun depan terbuang yang ini ke alasan terlalu anu mana contohnya mungkin mana ada kan masalah yang tunduk ada kan musuh pakar pun musuh tuh yang musuh pun kamu ada contoh mah dan kamu pun tua cakap dulu ya mau yang pentingan yang kamu lah dan aku musuh sampai itu kemana mana musuh aku lihat kalian masalah sesinya. Yang kedua, sesinya yang jadi sesuai dengan zaman silakan. Tapi kami yang menerangkan sesinya dan tidak berjatuh dengan sedikit kali sedikit satu menekuk saya. Jadi karena sudah lama dan zaman Pak Haji Skandar dan kami dan orang yang ini cuma meringan. Sampai ada itu cerita mengenai sesinya. Nah itu dah mau tapi masih dah mau ragu-ragu siapa. Nah untuk dia, biarpun anak-anak dah muda, kami masih nak skill nak sampai dia untuk mengenai cerita. Gina harus biar aku belajar. Anu dengan guni jambatan mana? Waktu demo pelantikan atau pengukuhan kekuatan, demo tembeli mau giung lu sembang untuk sihat. Nah, demo giung dah barang gina, alhamdulillah. Tukulat-tukulat tau tu nih mentamu demo. Nah, waktu sihna sempusiung de kabupaten Tanah Tidung. Sepertinya hal gitu, 5 tahun yang cair demo. Sinon ni pomo itu. Nah alhamdulillah bupati tak kaya yang bagus tu minta respon dari kakak untuk itu sebenarnya. Sebenarnya waktu dia mau pengubahan, kena angkaput pergi om saya. Sumpah ngai ke dokter ke Singapura. Sehingga dia ada kerja jambat darah. Kepun ni keruan pun. Nah gini sebab sebenarnya hal gini pun mulai lain dengan hukum. Dia mau ketua ketua adat dulu termasuk mampu ada air ketua adat besar itu menghukum masalah itu. Cuma waktu itu nak kamar pisina. Alhamdulillah pada tahun itu tak kau sini simposium. Alhamdulillah support untuk bupati nanti tu. Selanjutnya, demo mohon maaf pada tu, demo donai nak kedumiu yang ke demo. Kelu tak kau pandai ngai, demo tu kan metuo. Sedangkan pada tu tu muda, karena si itu yang udah mau, yang udah mana culot beda beliau, kali dua beda beliau. Jadi yang dulu mana asli ulun belum ada yang mana datu inan ulun pengen belum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membacakan berita acara hasil dari pertemuan kita pada hari ini. Berita acara perumusan rekomendasi rapat komisi simposium budaya Negeri Pendaka. Pada hari ini, Kamis
Kamis tanggal 24 bulan Juni tahun 2021 bertempat di Trumpale telah diadakan rapat komisi simposium budaya Tidung Pupuntaka. Berita acara ini disusun dan dibuat oleh komisi Tidung yang nama-nama tercantum di bawah ini. Satu, ketua komisi Tidung Ismanto Wisantoso, sekretaris komisi Tidung RW Subara, anggota Mahesa Putra Irawan, Bustaman Memen Haris Mandri. Berdasarkan hasil rapat komisi Tidung memutuskan untuk merumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Satu, apakah kita menyepakati isi dari poin pertama ini? Kalaupun ada tambahan akan kita langsung koreksi, kalaupun bersepakat akan kita sepakati. Poin pertama, menyepakati bentuk motif ukiran yang namanya tercantum pada lampiran berita acara ini merupakan kekayaan khasanah budaya seni ukir khas Kabupaten Tanjung. Sepakat? Kedua, menyepakati penggunaan atau penempatan motif-motif ukir dan singal atau sesingal yang namanya tercantum pada lampiran berita acara ini untuk dapat dipergunakan pada 1. A. Pembuatan pakaian batik khas Kabupaten Tanjung. Lampirannya itu berupa apa yang telah kita sampaikan, dipaparkan dari mulai dari pagi. Itulah sebagai lampiran yang kita ajukan untuk pembuatan motif. Sepakat? B. Pembuatan pakaian adat dan pakaian dinas adat Kabupaten Tanjung. B. Saya ulangi, pembuatan pakaian adat dan pakaian dinas adat Kabupaten Tanjung. Nah, di sini maksudnya pakaian adat ini apa yang sebagai masukan dari kaitan tadi. Ada pakaian adat untuk pertemuan dan ada pakaian adat untuk ASN atau pegawai. Sepakat? C. Pepayas atau dekorasi pada kantor pemerintahan, sekolah serta fasilitas publik lainnya yang menjadi urusan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung. Maksudnya ini penggunaan dari motif-motif tadi digunakan untuk fasilitas umum, fasilitas pemerintahan dan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tanjung. Apakah disepakat? D. Bentuk sesingal atau singal ada dua, itu tangkup dan tanjik. Bentuk sesingal atau singal berbentuk tangkup dan anjing. Tiga, merekomendasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanjung untuk segera mengajukan kepemilikan hak paten pada angka 1 sebagai hasil
pengrajin yang namanya terjatuh pada lampiran berita acara ini. Maksudnya gini, tadi kita sudah menyampaikan hasil-hasil produk atau hasil seni dari UGIR yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan dari desa. Ini akan ditajukan pembuatan hak paten. Yang pertama bersifat umum, jadi inilah hak paten dari kabupaten, ukiran khas kabupaten Tadiru, terus dicantumkan dengan nama pembuat dari ukiran tersebut. Ini akan kita hak patenkan supaya ke depan ukiran-ukiran ini tidak diklaim sama pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Apakah ada masukan dari peserta yang hadir? Apakah kita perlu merubah redaksinya atau bagaimana? Kami persilakan. Jadi pemahaman kami, biarkan pemerintah mempersatukan semua, menyatukannya. Karena ada yang sama kan? Sama itu disatukan aja, artinya jadi karya ulun pagun Tanah Tidung, begitu. Entah dia dari Tanah Liat, entah dia dari Bupati, yang penting sudah sama. Kita sepakat hari itu bahwa tadi kan kita hampir sama-sama semua anunya, pemaparannya, hanya beda bahasa saja kalau masalah ukiran tadi kan. Nah, ini disatukan aja, jadi tidak semua misalnya punya Tanah Liat, punya Bupati kan semua hampir sama, punya sesayap, ada dari Kujau, sama-sama dari Kujau, ada dari Jeribuk. Nah, ini disatukan aja bahasanya. Nah, harus semua diusulkan. Jadi tinggal disatukan, ya kan? Nah, jadi begitu pengertiannya. Kalau semua artinya ada juga dari Tanah Liat Kujau, ada juga dari Bupati Kujau, ya kan? Nah, jadi ini disatukan, biarkan menjadi kewenangan pemerintah daerah, tetapi dengan catatan diakomodir dulu semua. Nah, kalau ada yang sama, sudah dijadikan satu aja. Kita tidak mempermasalahkan itu, apa dari Tanah Liat, apa dari Bupati, dari Step. Jadi itu milik kita semua. Jadi kalau sudah sama, disatukan aja. Yang tidak sama, silakan item yang tidak sama. Ya, barangkali itu. Ya, mungkin ada pendapat lain. Terima kasih pimpinan. Saya kira sudah menjadi kesepakatan kita bahwasanya semua ukiran yang kita katakan hari ini sudah menjadi kesepakatan kita bahwa itu ukiran kabupaten yang hidup. Jadi menurut saya itu tidak menjadi persoalan nantinya dari pemerintah daerah bagi ukiran mana untuk batik, ukiran mana untuk rumah adat, ukiran mana untuk rumah kantor, itu saja saya kira. Jadi semua yang masuk pada hari ini diakomodir semua. Itu tergantung daripada anak-anak muda nanti bagaimana, yang ini untuk batik, yang ini untuk ukiran ini, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya perlu saya sampaikan bahwasanya kalau pada hari ini kita sepakat bahwa sinyal itu adalah hak paten Kabupaten Tanah Tidung, perlu saya sampaikan bahwasanya almarhum bapak saya itu tidak pakai sinyal. Kenapa? Karena dia menantu dari pangeran tua. Itulah dia. Jadi kalau bapak saya tidak pakai singal, tapi kalau kita sepakat pada hari ini singal adalah pakaian Kabupaten Tanah Tidung, saya paksa pakai itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, saya bacakan poin ketiga. Merekomendasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung untuk segera mengajukan kepemilikan hak paten. Pak sepakat? Ya, saya ulangi. Merekomendasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung untuk segera mengajukan kepemilikan hak paten pada angka 1 sebagai hasil karya ulun pagun Tanah Tidung yang nama-nama motifnya tercantum pada lampiran berita acara ini. Sepakat? 4. Mengusulkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung dan mendorong terbentuknya payung hukum yang mengatur penggunaan baju batik, baju adat, dan singap yang kewenangannya diatur oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung. Apakah? 5. Mengusulkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung untuk segera mengambil kebijakan terkait pelestarian budaya dan adat istiadat Tidung beserta perlindungan
perlindungan bahasa Tidung yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Apakah kalian sepakat? 6. Mengusulkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung untuk merumuskan, membuat, dan menerbitkan kamus bahasa Tidung. Sepakat? 7. Yang terakhir, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk menentukan atau memutuskan motif ukir yang akan digunakan dalam pembuatan baju adat khas Kabupaten Tanah Tidung yang tercantum pada lampiran berita acara ini. Ini apakah apa yang disampaikan oleh Kayanda Skandar tadi, itu semua kita serahkan kepada pemerintah untuk menentukan motif mana yang akan digunakan. Paket sepakat? Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tidak kepala 24 Juni 2021 Ketua Komisi Tidung Semanto Wisantoso, Sekretaris Komisi Tidung Erwin Sugara, anggota Mahesa Putra Irawan Bustaman dan Mehmet Hadis Mantri. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah menyepakati berita acara yang telah kita susun dan kita sepakati bersama. Hasil dari berita acara ini akan kita serahkan kepada pimpinan sidang untuk mengesahkan dan mengajukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari rekan saya. Mungkin ada tambahan dari ketua-ketua kita. Siapa tahu ada yang bermanfaat atau ada yang kurang untuk kami ke depan sebelum acara ini kita tutup. Pasca sudah dibaca, kita setuju semua tidak? Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, acara rapat komisi Tidung dalam rangka menentukan motif-motif terukir khas Kabupaten Tidung menyatakan tutup. Naturalisasi. Bercanda.